sikit, panas, panas, panas. Kau tepi sikit, sikit, panas ni. Panas. Zai, sabar. Abang cakap, saya tengah sakit ni, bang. Ni anak dalam kandungan ni. Anak abang, kau tak? Abang buat saya sakit. Yelah, udah tak tahu ada anak abang gila anak. Mana saya tahu kalau beranak sakit macam ni? Dah lah, Li. Bini tak sakit ni. Ya, saya tahu Kak Maria. Ni apa lagi sampai tolong ni? Boleh, kau tolong. Tolong keluar ni tak? Aku nak usah kau ni. Betul kan? Anak kau ni sonsang. Sonsang kenapa pula? Bila masa dia ikut ajaran sonsang? Alamak, anak kau ni terbalik. Pada kaki kaki ke bawah, kau tahu? Eh, okeylah tu. Kalau keluar tu hijak tanah. Abang, anak ni sonsang. Semua salah abang, tahu tak? Masa buat tu benar. Experiment saja, kan? Sekarang saya yang sakit. Abang tak sayang saya. Bukan, macam mana ni? Boleh pergi pair tak ni? Aku tak tahu. Yang aku tahu sekarang ni, bini kau akan turun darah. Turun darah? Ha? Mana ambulans? Suka awak pergi ambulans lah. Betul ni, bini kau kena bawa hospital sekarang juga. Hospital jauh Kak Maria. Sebab itulah saya suka awak pergi ambulans. Panggil cepat. Apa je mama? Keluar sekarang. Cepat. Macam mana, Zai? Jim pun. Kau nak buat siapa? Kat sini bukannya ada lain. Ali! Sudah aku kumpul orang jaga kat rumah kau ini. Ya pun, kau pergi ke ambulan. Hah? Ambulan? Ha. Mana ada signal kampung ni? Kau keluar kampung sikit. Tu kat batu nak tu lain. Kuburan itu. Pergi je lah. Kau jangan takut. Hantu pun takut dengan kau lah. Iyalah. Astaghfirullahaladzim. Kau ni memang gila kali. Bini kau nak beranak. Kenapa kau tak nak bawa dia keluar awal? Tak, doktor cakap patutnya bulan depan. Tak tahu pula keluar sekarang. Kenapa tak buat keluar sekarang? Kereta kan ada. Kalau keluar siang tadi okeylah juga. Ni kan dah malam. Tu jalan pintas tu. Rumah puaka tu. Rumah tempat asal usul Pontianak. Macam wrestling WWF tu memang tak boleh. Habis tu nak pakai paku, benar ke tengkuk? Itu pun tak nak dulu. Pun tak nak sekarang, kena pulangkan balik gelang dia. Gelang apa benda ni? Gelang macam pun tak nak senang malam tu. Pulangkan. Pulangkan. Hish. Korang ni jangan main-main. Ini bukan pun tak nak wayang. Ramai orang kampung ni yang dah nampak pun tak nak. Memang. Bapak saya pernah cerita zaman dia muda-muda dulu. Kalau ada je orang nak beranak dekat kampung ni, putih anak tu datang nak menyerang lah. Pasal tu orang sini dah tak berani beranak dalam kampung ni. Masalahnya kenapa kampung kita je dia nak serang? Kampung lain tak? Pasal putih anak tu berasal dari kampung ni. Rumah dia tu. Rumah puaka tu lah. Dulu rumah tu tak berpuaka. Tapi pada suatu malam,
Nama makcik Samia. Makcik lalu kat bawah ni dengar seorang menjerit. Kamu kan yang menjerit? Kamu nak beranak ni? Tak apa, tak apa. Makcik boleh tolong mana kalau? Makcik tolong. Belahan, ya? Bang. Bang. Dua saksi aku kan. Perempuan ni nak cederakan isteri aku. Tak. Dia cuma nak tolong ayuh. Aku tak rela. Aku tak rela. Aku bersumpah. Kali perempuan yang mengandung dalam kampung ni tidak akan selamat. Setiap kelahiran akan ada kuasa yang membinasakan ibu dan anak. Anak kita, Ayu. Anak kita. Ayu. Ayu. Thank you.
pergi ke tempat mayat ni. Macam ada tanda tak baik. Tanda apa? Aku tak boleh lihat kau. Tapi aku dah suruh budak tengok kubur dia. Tak apa, tak payah. Ikut adat keturunan saya. Juga meniling kebumikan keluarganya di rumah. Suka tinggal lah. Ini semua tanah abang. Dah dekat 2 tahun abang tak ke sini. Sal masih mau tinggal di sini? Rumah abang kan rumah saya juga. Tapi rumah abang buruk. Buruk pasal tak dijaga. Nanti kita akan bersihkan semua. Sal ingat Sal nak tanam pokok bunga kat sini. Bila kita ada duit lebih, boleh kita buat taman. Untuk anak kita main-main. Anak kita? Sal. Sal dah berbadan 2, bang. Doktor cakap Sal mengandung 2 bulan. Kenapa tak beritahu abang? Sal memang nak beritahu abang bila kita sampai kat sini. Sal nak kita sempurnakan rumah tangga kita kat sini. Dan Sal nak anak kita lahir kat sini. Jangan. Maksud abang, abang mahu Sal bersalin di hospital. Di sana, Sal akan dijaga dengan lebih sempurna. Ikut suka abanglah. Adalah bang. Tunggu abang balik pada Indonesia, baru saya tunjuk kepada abang. Lagi 2 minggu baru tengok. Anak ayah. Tunggu ayah balik tahu. Jangan keluar dulu. Iya bang ni, baru 7 bulan. Ada lagi 2 bulan. Bulan depan kita ke rumah keluarga Sal. Kita kat sana sampai Sal selamat bersalin. Untuk ke-1000 kalinya, Sal ikut je cakap abang. Okey? Upin! Ya, Tuan! Tuan! Ya, Tuan. Dah panaskan kereta? Sudah, Tuan. Dari pagi semalam saya sudah panaskan. Tangan awak buat boleh tak? Ni, saya nak bertolak dah. Ya. Macam biasa. Jaga cik puan bila saya tak ada. Ditanggung beres.
Sabar sayang. Belum masanya lagi. Astaghfirullahaladzim. Saya datang. Alamak, Ya, apa dah jadi? Upin! Hah? Puan! Kenapa, Puan? Upin! Ya? Panggilkan aku bidan. Bidan? Puan buat lawak, ya? Aku dah terbanak lah ni! Terberat nak? Saya panggil ambulan! Saya panggil ambulan! Tak sempat! Tak sempat! Panggilkan aku bidan! Bidan sempat! Tunggu! Bidan! Pakcik boleh tolong. Pakcik boleh tolong. Sekejap lagi,
semuanya akan selesai, ya? Makcik. Makcik, tolong saya, makcik. Sabar, ya. Sekejap lagi, semua selesai. Dalam kampung ni tak ada orang beranak. Kamu pasti ada perempuan nak beranak? Ya, dia kata dia nak beranak. Saya mana tahu. Patutnya lagi 2 bulan. Ini rumah si Mazlan. Haa, rumah tu Mazlan. Ada perempuan nak beranak dalam rumah ni? Ya, bini dia. Ayu? Ayu mana pula ni? Ayu yang mati bersalin dalam rumah ni. Haa? Ya, betul, cik. Kamu tak tahu ke kubur dia kat depan tu? Mana ada kubur? Kamu orang luar. Kamu tak tahu sejarah kampung ni. Dan tak tahu sejarah Mazlan. Puan! 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 Macam itulah macam semua orang bercerita. Jadi maknanya pontianak tu ada 2 lah. Satu tua, satu muda. Kalau kena serang pun, biar dengan pontianak yang muda. Kalau dapat pontianak macam Maya Karin tu, lagi bagus. Habis tu apa jadi kat Mazlan tu? Entahlah. Sampai situ aja cerita yang aku tahu. Tapi ada juga orang pernah bercerita Mazlan tu pernah balik ke rumah dia. Tapi lepas tu, dia raib macam tu je. Dia belah lah tu. Mana boleh tahan buat bini balik dengan putih anak. Jangan-jangan dia kahwin lagi satu. Bagus juga, dapat yang baru. Jaga tempat masing-masing. Sabar, bro. Ini semua dugaan. Jangan risau. Perempuan pontianak tu takkan kacau rumah kamu. Thank you.
Zai bangun! Zai! Bangun Zai! Bangun Zai! Anak kita orang tu buat lari dari bang. Hei! Itu apa orang? Itu Pontianak! Hah? Pontianak? Tapi dia lelaki! Hei! Kau nak Pontianak perempuan aja ke? Hah? Ali, ambilan di depan. Eh!